Puji, syukur, mari senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama. Yang kami hormati, perkenalkan nama saya Adi Akbar, San Akbar dari Makassar. Saya cuma manusia biasa. Selagi saya cuma manusia biasa, bukan kalangan dari pejabat, tonglong berat, juga bukan tokoh masyarakat, apalagi wakil rakyat. Ibu hadirin sekalian, ini murni hamba Allah, warga yang dimana Allah telah titipkan kepada saya berupa kegiatan yang bergerak di bidang kuliner. Dan menurut hemat saya ini adalah beban buat saya. Kenapa? Karena saya pikir perjalanan saya punya kegiatan ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan bisa menghadirkan 4 outlet. Dan menurut hemat perjalanan saya ini luar biasa yang dititipkan Allah kepada saya. Sehingga saya berbelakan apa yang dibilang tadi Pak Ketua, Akbar masih muda, sehingga kekhawatiran saya ini apa yang telah diberikan beban kepada saya ini, kalau saya cuma ikut alur tadi, jangan sampai saya salah gunakan amanah ini. Maka menurut hemat saya, ya gimana apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan itu warga umat juga ikut merasakannya. Namanya yayasan sosial. Karena dari perhatian itu saya memang takut jadinya kalau tidak ada yang cover seperti ini. Ya, kenapa? Karena banyak contoh, banyak yang bisa kita lihat sama-sama. Yang tadinya memang dari nol jalan-jalan di itu endingnya itu tidak enak. Makanya ini kekhawatiran saya supaya endingnya bagus, maka menurut teman saya memang perlu dan penting harus hadir yang namanya yayasan, apalagi Kelurahan Parantambung, notabene kita masih di bawah garis kemiskinan di mana butuh bantuan para orang-orang yang membutuhkan itu semua. Dan insya Allah hadir Akbar Daeng akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana apa yang ibu, apa yang warga rasakan itu kami juga rasakan. Makanya terobosan yang pertama yang kita harus hadirkan sesuai dengan pengalaman saya, ini saya ceritakan sedikit. Pada waktu itu di sore hari ada orang meninggal tetangga kita, tidak mesti saya sebut namanya, itu mau dibawa jenazahnya mau dibawa ke Senjai. Ini jadi problem, jadi perdebatan, kenapa masih dipikirkan pakai apa mau pergi ke Senjai. Itu jangan masih jadi bahan perdebatan, padahal ini jenazah harus cepat dibawa. Sehingga saya bilang di saudara saya, tanya saja berapa mobilisasi yang harus dibutuhkan ke sana. Saya bilang sama kakak saya, ajar, cover itu semua, cover. Kenapa? Karena ini jenazah, ini kewajiban kita selaku umat. Tidak boleh dikasih lama-lama itu jenazah, harus secepatnya diurus. Saya tanya begitu, saudara, cover saja, jangan dipikir berapa ongkosnya. Intinya bagaimana jenazah harus cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu masih ternyang di kepala kita, bersamaan ada warga kita meninggal. Nah, itu biaya 2 jutaan. Itu tidak semuanya, saya cuma sewa tenda. Kemudian ada beberapa, ternyata mati-mati 2 juta. Jadi saya hemat saya, lebih baik kita bikin yayasan, bagaimana semua orang terbantu. Ya. Sehingga alhamdulillah ada beberapa minggu kita rumuskan. Intinya bagaimana kita launching, kita berbuat dulu lah. Artinya jangan bertunggu-tunggu lama bikin konsep seperti apa, artinya kita buat dulu. Persoalan nanti berjalan, ada masukan, ada ide-ide, kan saya bilang memang untuk bisa kita mengcover informasi-informasi memang harus ada web. Jadi nanti insya Allah web itu kita akan menampung informasi-informasi masukan dari pihak-pihak warga, pihak-pihak pemerintah setempat terkait bagaimana ini yayasan bisa berjalan. Bagaimana ini yayasan bisa dimanfaatkan oleh seluruh. Ya, saya bertitip pesan kepada kita pengurus dan relawan, bagaimana ini harus adil, merata. Tidak mesti kita bedakan itu status. Intinya bagaimana kita dapat donatur, dan insya Allah
selama ini jalan tamparan grup, saya bilang lebih, ini secara pribadi saya enggak tahu kalau ada keluarga, kalau saya secara pribadi lebih mau kalau lihat orang nikmati itu saya punya kegiatan ketimbang saya menikmati. Saya punya nikmati, lebih baik orang yang nikmati apa yang saya usahakan itu ketimbang saya nikmati. Dan sedikit saya bilang, saya tidak mau, tidak bakalan mau kasih keluar namanya mobil pribadi sebelum ada mobil yayasan. Saya tidak bakalan mau pakai motor. Iya, saya dan anu sampai sekarang saya tidak punya motor. Hari saya pakai itu motor, motornya karyawan. Karena saya pikir belum waktunya. Apa yang saya rasakan itu kalau cuma saya rasakan, saya takutnya jadi beban buat saya. Iya. Jadi insya Allah, saya bilang sempat sama teh Wira, Wira, doa yang paling bagus itu bukan doa di mana kita panggil ustaz, doakan supaya saya selamat. Bukan itu. Doa yang kita harapkan di mana orang itu merasa terbantu dan dia berdoa dengan sendirinya. Itulah doa yang paling afdal menurut saya. Dan ini saya rasakan itu. Sakaratul maut berandai-andai. Laula ahtani ila ajrin karim. Kembalikan kami ke bumi sedetik saja Pak Sobdaka. Pasti bersedekah. Kata Ibnu Imam Jodi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah yang pertama dengan sedekah dapat meringankan ketika kita sakaratul maut. Paling terang di alam kubur adalah sedekah, berbagi. Yang ketiga, ternyata pintu yang paling besar terbuka di surga adalah asahoya yang dilewati oleh menurut hemat saya. Yang kelima itu, yang paling berat menghadapi hisab nanti dari di kiamat adalah harta, dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka disitulah salah satu inspirasi saya bagaimana apa yang Allah titipkan itu harus orang lain rasakan dulu baru saya. Saya karena kebetulan alhamdulillah kenapa saya memilih ada istriku, ada mertuaku, ada mamaku supaya perlu memahami saya. Jangan sampai kenapa Akbar lebih mementingkan kepentingan orang lain, kenapa bukan kamu dulu lah. Saya bilang yang saya mau selamat. Ini saya mau selamat belum tentu apa yang saya nikmati berupa yang dilihat secara kasat mata, nah ternyata itu Pak ujung-ujungnya saya jadi korban. Iya, korbannya takutnya nanti saya terpeleset. Kenapa? Karena banyak lubang di sini. Banyak lubang. Makanya memang harus penting namanya ada yayasan itu yang salah satu yang melatar belakangnya. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, insya Allah sesuai dengan apa yang tadi divideokan. Jadi dari Allah titipkan dari 4 usaha unit usaha itu, saya bahwa setiap itu warung harus jadi donatur minimal 5 juta per bulan. Jadi insya Allah nanti secara otomatis nanti per bulan itu masuk di rekening yayasan. Di rekening yayasan itu 20 juta per bulan. Insya Allah. Kemudian betul yang dibahasakan tadi Pak Ketua bahwa kenapa kita akan belajar dulu di daerah RW4. Karena kekhawatiran kami belum bisa mentaksasi bahwa apa yang terjadi ke depannya di RW4 itu. Sehingga benar apa dibahasakan Pak Ketua bahwa kita akan belajar dulu bagaimana bentuk administratifnya, bagaimana responden dari warga kita terkait dengan kegiatan ini. Itu. Dan betul juga yang dibahasakan tadi Bapak, insya Allah setelah ini, kenapa saya tidak golkan ini lahan untuk perkuburan, takutnya nanti masuk kategori pribadi. Itu yayasan, itu tempat masuk kategori saya yang punya. Jadi saya bilang, saya pengen dulu negosiasi tempat itu untuk perkuburan, bagaimana yayasan ini yang lobby sendiri untuk tempatnya. Supaya apa? Ini bukan harta pribadi saya, takutnya nanti jadi bahan banyak pengalaman setelah tidak ada pendirinya, usut-usut keluarga yang ditinggalkan dia merasa bahwa saya punya jadi problem nantinya. Saya tidak mau seperti itu. Dan alhamdulillah ada di sini keluargaku berbulan dengan apa yang saya punya komitmen. Bahwa saya terus terang itu semata-mata ketika kita sudah makan, bagaimana orang lain juga makan begitu. Insya Allah itu kedepannya. Saya masuk ke tempatnya. Dan alhamdulillah ada Pak Lura di sini. Mudah Pak Lura bisa menjabat tani dan bisa diberikan kita punya tempat dan bisa jadi tempatnya ini yayasan. Insya Allah. Saya yakin ini yang namanya kebaikan pasti mulus. Memang ada rintangan seperti itu banyak suara-suara sumbang. Ya sifatnya, kenapa saya dapat perlakuan begini, kenapa itu mungkin. Yang namanya kebaikan-kebaikan, itu wajar kalau ada istilahnya karapa. Dan saya yakin, saya minta tolong kepada warga di sini, mari kita bantu semaksimal mungkin sehingga kegiatan ini, sehingga yayasan ini bisa jalan. Panjang. Dan yakin bagaimana ada lagi pendapatan yayasan, karena setiap saya bikinnya
bikin kegiatan usaha gitu, usaha itu nanti menghasilkan pasti moralnya ke yayasan, moralnya ke yayasan. Iya, yeah. Karena begini terus terang itu saya banyak belajar. Pertama saya belajar dari beliau Pak Munir, saya anggap selaku orang tua saya, guru saya dan mentor di dalam mengembangkan saya punya potensi. Tidak memandang itu siapa yang mau ikut sama beliau. Intinya siapa yang mendengar maka jadi nih. Dan saya menurut hemat saya, sekian banyak ke orang ternyata semua yang mendengar itu di beliau dan lulus pasti dia berhasil. Salah satu saya kan juga beliau itu Pak Ahmad Tonang, itu di mana saudara sekaligus mentor saya ini yang bisa membuat saya bikin kegiatan ternyata belum ada. Iya. Tapi ini perannya buat saya bukan lain sebenarnya, sampai saya bilang yang bentuk itu kesuksesan. Makanya untuk menularkan apa sepunya yang saya miliki itu saya bikin yayasan. Insyaallah nanti akan ada sepanjang revolusi mental, akan ada namanya pendidikan bagaimana kalau orang mau sukses begini harus jalannya pola-polanya. Insyaallah akan hadir itu. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar. Awal kata tentunya banyak yang bertanya-tanya. Ada orang baru aja lama. Orang baru aja lama. Jadi semenjak kami telah melaksanakan tugas di perempatan Tambung kurang lebih 6 bulan yang lalu, alhamdulillah kami diberikan kembali amanah menjadi lurah Parantambung di tanggal 26 Juli tepatnya hari Jumat 2019. Untuk itu ini merupakan sambutan pertama saya secara pribadi dan dinas memohon kembali dukungan tak, kerjasama tak dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kami di Kelurahan Parantambung. Mohon maaf, pembentukan yayasan ini tadi telah banyak dijelaskan visi misi. Tentunya kami dari pemerintah Kelurahan Parantambung sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya Yayasan Akbar Daeng ini yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan agama. Tentunya ini akan jadi mitra kami, apalagi saya lihat bergerak di terkhusus untuk kedukaan, karena saya sangat memang akui kendala memberikan beban kepada saudara kita yang mengalami kedukaan. Alhamdulillah dengan adanya yayasan ini, insya Allah beban-beban bagi masyarakat kita, keluarga kita yang mengalami kedukaan itu dapat tidak dirasakan lagi. Ada Akbar Daeng yang insya Allah yang akan menanggulangi semua itu. Yang saya melenceng sedikit karena instruksi dari Bapak Wali Kota Makassar untuk programnya, bagaimana setiap kami melaksanakan sambutan untuk disosialisasikan, yaitu program utama yang dipersegerakan oleh Bapak Wali Kota Makassar yaitu dikenal dengan 3C, yaitu clean, comfort dan continue. Clean itu berfokus pada kebersihan. Jadi sangat diharapkan ini masa-masa kebersihan itu masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Kemudian comfort itu kenyamanan. Bagaimana masyarakat dan warga baik masyarakat yang ada di Kota Makassar maupun pendatang merasakan kenyamanan. Tentunya dalam kondisi-kondisi transit, kemacetan dan lain-lain sebagainya. Itu fokus dari Bapak Wali Kota untuk menyelesaikan itu. Kemudian continue itu berkelanjutan. Jadi sangat diharapkan program-program dua tadi itu bisa berkelanjutan. Diharapkan kepada lurah atau camat dan seluruh SKPD untuk memberikan program inovasi terhadap kegiatan tersebut.
ada 3 program pendukung lagi, yaitu Jumat Ibadah, Sabtu Bersih, dan Minggu Sehat. Jadi Pak Wali Kota setiap hari Jumat subuh itu akan berkeliling, mengelilingi masjid-masjid sepanjang masa pemerintahannya, digilir di tiap-tiap kelurahan yang ada di masjid yang ada di kelurahan di Kota Makassar. Kemudian Sabtu Bersih diharapkan kepada warga ini bisa berprestasi untuk melaksanakan kebersihan minimal di lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, Sabtu Sehat, biasanya Pak Wali setiap hari Minggu, Sabtu itu bersepeda. Jadi diharapkan bisa ini dikembangkan dan kita mungkin di kelurahan ini bisa diaktifkan kembali senam-senamnya di tiap hari Minggu. Sekira itu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas undangan di berkat kami. Mohon dukungan dan bantuan tak kembali. Jangan kendor, adiknya. Insya Allah kita bisa bersama-sama memajukan Parang Tambung. Kemudian terakhir sekali untuk Yayasan Akbar Daeng, insya Allah apa yang kita niatkan ini, terlepas dari kita terus komitmen dengan niat dan konsisten dengan tujuan, insya Allah Yayasan Akbar ini, Daeng ini bisa berkembang, bermanfaat bagi masyarakat, dan paling utama diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profilnya saja sudah kelihatan bahwa orang-orang di dalamnya ini bukan orang biasa. Dari penampilan videotronnya saja ini sudah kelihatan, bukan anak-anak muda biasa. Dan yang kedua adalah bahwa suatu kebaikan itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini saya pernah rasakan sebelum saya anggota dewan. Saya lahir dan besar di lembaga sosial. Tantangan terbesar lembaga sosial ini sebenarnya adalah nafas panjang, karena dia beda dengan pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu ada masanya, drainase itu kita lihat oh jaraknya sekian. Tetapi membangun manusia, membangun mental masyarakat itu tidak ada ujungnya. Dan disinilah dibutuhkan kekuatan kita, disinilah dibutuhkan kebersamaan kita. Insya Allah yayasan ini akan baik, insya Allah yayasan ini akan berkembang kalau masyarakat juga mendukung. Jangan bisa saya bantu. Alhamdulillah, aplausnya Bu. Minimal adalah ide-ide Pak. Ini yang ini saya pikir adalah apa namanya tantangan kita. Dan suatu kebahagiaan pastinya oleh lurah di sini karena ada yayasannya. Tidak semua wilayah itu ada yayasannya. Saya saja 5 tahun ini belum berhasil buat yayasan. Dan selanjutnya adalah masalah dana. Ketika kita berbuat baik, insya Allah itu akan muncul dananya. Terlebih lagi di pemerintah ada namanya dana hibah. Tetapi kita tidak orientasinya dana hibah, enggak. Tetapi begitu kita melakukan suatu kegiatan yang baik, maka Allah akan membukakan rezeki. Karena yang paling kaya itu Allah. Kita tidak berharap sama manusia. Tetapi ketika pengurusnya nanti melakukan hal-hal yang baik, rezeki itu akan datang. Banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi ini waktu nanti tidak ada kesempatannya Pak Ustaz. Saya nanti juga terlalu banyak ngomong di sini. Sekali lagi Pak, saya sangat mengapresiasi sesi Makassar. Apapun yang bisa saya bantu, saya siap Pak. Kalau memang dibutuhkan dalam raker-raker ke depan, ide-ide tentang sosial, pendidikan, saya pernah membentuk pendidikan alternatif. Tetapi karena sendiri, maka itu akan hilang. Begitupun niat baik Pak Akbar ini, kalau dia hanya sendiri, tanpa kita membantu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaja, insya Allah ini akan berhasil. Lebih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu jenang suara, ribu kutina suara. Wih, mana ki semangat semua. Pak Lura sudah kembali. Retuna lampa Pak Lura ngaruk kita. Ini motor ini, alhamdulillah. Saya ulangi salamku yang menjawab salam saya panjang umurnya. Sehat selalu. Murah rezekinya.
enten jodohnya. Lompone sarana ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam. Khalaqal insana min sulalatin min tin wa khalaqal insana min sulalatin mimma immahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyal karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirin rahimakumullah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyal karim. Dan kepada Ibu Sri Rahmi SAP untuk saya persilakan untuk melantik. Wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit apresiasi sebelum saya menyerahkan SK pengurusan Yayasan Akbar Daeng. Ada Pak Lurah di sini? Ya. Ini aset yang luar biasa untuk Kelurahan Parantambung dan ini juga berkah untuk Kelurahan Parantambung, ya. Kalau sebelumnya Pak Akbar itu asetnya Parantambung, setelah dilantik sudah menjadi asetnya Kota Makassar insyaallah. Ya. Luar biasa, ini sangat terbantu nanti nih Pak Lurah nanti untuk kerja-kerjanya Yayasan Akbar Daeng, ya. Mudah-mudahan bisa diduplikasi di kelurahan yang lain. Parantambung itu ada aset Akbar Daeng, ada juga komunitas Anak Pelangi, luar biasa sudah kerja-kerjanya di Parantambung. Ya, kita beri aplaus dulu sebelumnya. Ya. Dan pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk melantik dengan menyerahkan secara simbolik SK kepada semua pengurus, ya. Pak Munir Mansur. Ya, ternyata ini sekaligus penyerahan kunci mobil ambulans, ya, kepada ketua yayasan yakni Pak Akbar. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Pak Munir, ya, maaf, ya. Pak Munir, mudah-mudahan berkah kembali lagi, ya, sekali lagi saya katakan berkah untuk kelurahan Parantambung khususnya dan Kota Makassar pada umumnya. Baik, demikianlah pelantikan pengurus Yayasan Asan. Kembali saya perkenalkan pengurus dan pendiri Yayasan Akbar Daeng. Pertama Bapak Saparudin SE, kemudian yang batik Bapak Ali Akbar SPD dan kaos hitam Bapak Munir Mansur, kemudian Ibu Munawira SE dan Jumrah, Ibu Jumrah. Adapun kegiatan di sini itu persiapan. Jadi kami rencanakan, memang kami rencana ambil setelah lebaran sekaligus dirangkaikan dengan pembagian korban. Jadi peserta yang hadir pada hari ini itu secara tidak langsung dia telah terdaftar
di program kami untuk mendapatkan fasilitas di yayasan ini itu terkait dengan kedukaan. Jadi insya Allah peserta yang hadir ini ketika di hari esok dia mendapatkan musibah, jadi yayasan secara sepenuhnya mengcover itu semua. Insya Allah. Yeah. Jadi selain kegiatan kedukaan, apa-apa saja yang dilakukan yayasan ini? Ada beberapa, insya Allah akan ada beberapa program yang kami akan luncurkan terkait dengan sosial, keagamaan, kemudian ekonomi. Jadi ada nanti beberapa terobosan terkait dengan revolusi mental. Jadi insya Allah ada beberapa kegiatan kita nanti ke depan terkait dengan pembinaan anak remaja. Anak remaja, bagaimana dia punya skill, setelah dia punya skill, bagaimana dia bisa mandiri. Nah itu yang kami akan munculkan di yayasan ini. Bukan cuma sekedar terkait dengan kedukaan sosial, tapi insya Allah akan terjadi yang namanya revolusi mental. Bagaimana anak ini bisa kita bentuk karakternya dan dia bisa mandiri ke depannya lewat yayasan ini. Insya Allah. Berkedudukan di mana nih Pak yayasannya, Pak? Dia tepatnya di Jalan Demuda RT 1 RW 4, Kelurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ya, alhamdulillah telah dilaksanakan launching yayasan Akbar dari Makassar. Tentunya kami sebagai pemerintah Kelurahan apresiasi ini karena yayasan ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan agama. Ini bisa membantu kami khususnya dalam kegiatan kami sebagai luar dari para tamu. Kami berharap yayasan ini bisa berkembang lebih besar. Mungkin saat ini masih skop RW, ini RW 4. Salah ke depannya bisa skop kelurahan mengcover seluruh kegiatan kepolisian yang ada di kelurahan para tamu dan insya Allah di Kota Makassar. Sekali lagi, kami sangat mengapresiasi ini. Namun kami sangat berharap dukungan penuh juga dari masyarakat, karena tidak mungkin yayasan ini bisa berjalan dengan baik dengan sendirinya tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat setempat. RT 3 saya mewakili. Cepat boleh, Pak. Cepat ki. RT 3. Terima kasih. RT 3, mana? RT 4. RT 5. Ya, RT 6. Sesuai kupon tadi. Terima kasih.